Halo pemirsa Hotshot, apa kabar? Selamat datang di rumah aku. Waduh, ini ngabuburin nih, bentar lagi buka puasa. Oke, sambil menunggu datangnya berbuka puasa, aku mau ngajak pemirsa Hotshot untuk ngeliat sedikit koleksi aku. Yuk, kita masuk ke dalam. Profesi sang suami yang seorang pilot sudah menjadi resiko bagi Fitri Karlina sering ditinggal terbang oleh suami tercinta. Karena itu, bisa menikmati ngabuburit dan berbuka puasa bersama suami kali ini merupakan momen spesial bagi pasangan yang baru pertama kali melewati bulan Ramadan. Keduanya kompak melewati momen ngabuburit jelang buka puasa dengan membersihkan koleksi miniatur pesawat terbang milik Fitri yang ia beli di Indonesia bahkan pesan khusus ke luar negeri. Ya pemirsa, kalau naik ke lantai 2 rumah aku, ini suasananya benar-benar dirgantara ya, aviasi banget. Karena di sini ada wallpaper, wallpaper pesawat, dan kebetulan adalah pesawat favorit aku, foto wedding aku, ada apa namanya poster-poster kokpit pesawat ya. Ini salah satu koleksi aku juga. Iya, hello. Jadi gini, kita harus bagi tugas pemirsa. Sebenarnya kalau pesawat-pesawat ini, miniatur pesawat ini adalah koleksi aku. Tapi karena aku hanya ngoleksi aja, senang ngoleksi. Jadi yang bagian bersih-bersih suami aku. Maintenance gak mau ya? Bagian maintenance tuh sampai keringetan tuh, kasihan tuh. Iya, pemirsa, nggak bisa dibersihkan dengan cairan beralkohol. Jadi harus pakai air hangat aja, terus dilap dengan lembut, kalau enggak nanti catnya hilang. Ini yang skala 1 banding 400 ya? Iya, itu skala yang mendekati aslinya. Hobi aku ini tergolong hobi yang lumayan sedikit ekspensif ya gitu. Karena hanya dengan mainan seperti ini harganya juga cukup signifikan lah ya. Dan ini salah satu serinya yang lebih besar, ini aku pesen langsung dari Inggris. Karena emang aslinya kan dari Inggris, jadi aku langsung pesen dari sana. Kalau ini pesawat Airbus ini kebetulan langsung aku pesen dari Perancis. Toulouse. Dari Toulouse. Nah, ya, yang ini. Toulouse. Yang ini dari Toulouse. Kalau ini Boeing. Sebelah sini pemirsa lihat, ini panel di dalam kokpit ya. Oke, ini simulasi pesawat, kokpit pesawat 737 seri 800. Ini kantorku. Kantorku secara simulasi dan kantorku yang secara realnya ada di sebelah situ tadi ya fotonya. Ya, ini sebagian kecil yang saya hadapi di kokpit. Ini pas ada di depan saya, ini ada di tengah posisi kapten untuk pesawat 737 dan di sebelah kiri. Co-pilotnya sini dong berarti. Kenapa saya tempel seperti ini? Setiap 6 bulan sekali saya ada simulasi, jadi seolah-olah mesin pesawat kebakar, terus apa yang harus kita lakukan pada saat take off? Mesinnya lepas satu, apa yang harus kita lakukan? Nah, profesional kita dicek di situ untuk perpanjang SIM istilahnya ya. Ini udah makin sore, sekarang kita langsung aja masak ya. Yuk. Ya tadi ibu udah bikinin adonan bala-balanya ya. Usai membersihkan dan merapikan koleksi miniatur pesawat terbang, Fitri ditemani Hendrawan, sang suami, dan saudara dekat Fitri, Danang Banyuwangi, memasak untuk menu makanan buka puasa bersama keluarga. Fitri tidak lupa menyiapkan bala-bala, makanan favorit suaminya untuk membatalkan puasa. Bismillah, mudah-mudahan bener deh takarannya. Aku gak yakin. Yang masak aja gak yakin. Gorengan bala-balanya kuning, nggak gosong, tapi udah matang. Jadi ini warnanya udah, pengen gigit rasanya. Mbak, ya, apa? Aku menunggu rasa masakan terbaikmu, Mas Hendra. Ya, ya. Semangat. Sampai nangis pemirsa. Mas Hendra lagi mual-mual. Jadi nangis loh. Benar-benar. Kita harus menghargai perempuan yang masak di. Bukan masalah keringetan yang siapa, ya. Nangis saya ini. Jadi memang ini Mas Hendra maunya manual, padahal ada blender, tapi nggak apa-apa. Nangis lagi dua kali tadi. Kalau enak, enakan beli di luar pemirsa, cuman... Apa? Jadi, selama ini? Oh! Kalau enak beli di luar pemirsa. Tapi? Tapi buatan istri kan pakai, masaknya pakai cinta. Lebih nikmat ya? Lebih nikmat. Kalau enggak masakin lagi. Lagi masakin lagi. Nah, ini dia soto cemplungnya. Masakan kita kali ini sudah keringetan. Pakai bawang lagi? Enggak, sudah ya? Enggak, sudah.
Nah pemirsa, masakan kita yang sederhana ini udah jadi. Habis ini kita mau mandi. Pemirsa, alhamdulillah kita udah ganti baju, udah mandi juga tadi. Sekarang kita bawa hasil masakan kita masing-masing ke rumah ibu aku sebelah. Mandi dan masak usai, Fitri dan Hendrawan juga Danang serta anggota keluarganya beranjak menuju orang tua Fitri yang letaknya hanya beberapa langkah dari rumah mereka guna berbuka puasa bersama dan menjalani sholat maghrib berjemaah yang disusul dengan makan bersama buka puasa yang diwarnai suasana hangat dan kekeluargaan yang begitu kental. Kali ini biar meriah. Tadaaa! Assalamualaikum! Apa itu? Pemirsa, alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa sebagai seorang istri yang baik, solehah, baik. Harus siapin berbukanya suami. Seharian berpuasa langsung deh. Doa dulu. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hasib. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzil al-azizir rahim. Ini soto cemplung yang buatan kita tadi. Ini kenapa soto cemplung? Karena ini kuahnya itu bening. Kan tadi bumbu-bumbunya nggak ada yang di ulek ya. Karena semuanya benar-benar digeprek, dimasuk-masukin aja. Dan hasilnya memang benar-benar segar. Ini untuk pelepas lapar dan dahaga juga setelah berpuasa. Nikmat banget. Gimana rasanya? Endul. Enak banget. Kita yang masak. Ayah, aku yang masak tadi. Apa? Bener, enak. Aku yang masak tadi, enak. Emang yang masak siapa? Ayah yang masak. Kan bukannya cuma bantu itu doang. Enak kan? Yang masak kok beda ayah. Ya kalau dari ayah ya? Kok beda ya? Fitri dan Hendrawan yang sudah lebih dari satu tahun mengayuh bahtera rumah tangga, belum ada tanda-tanda akan dikaruniai momongan. Memang pasangan ini tengah gencar menjalani program khusus untuk mendapatkan keturunan. Enggak sih, enggak ada yang ditunda-tunda. Kita sih pengennya segera aja. Cuma mungkin memang kebetulan dari dokter juga mintanya kita itu untuk cuti dua-duanya. Karena kan kebetulan dua-duanya itu sangat rentan capek. Apalagi Mas Hendra terpapar dengan segala radiasi kan di dalam kantornya di dalam kantor yang kecilnya gitu. Jadi memang harus benar-benar di ibaratnya apa ya, kayak dibersihkan gitu loh, cleaning semuanya biar programnya juga lancar gitu. Oke pemirsa, aku, suami dan juga keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadannya diterima oleh Allah SWT. Amin. Momen bulan suci Ramadan, tak afdol rasanya jika tidak diisi dengan kebersamaan dengan keluarga. Hal itulah yang membuat artis Fenita Arie selalu menyempatkan diri berkumpul dengan keluarganya meski didera kesibukan.
Seperti apa cara unik Fenita membahagiakan keluarganya di tengah kesibukan? Simak beritanya akan kami rangkai dengan kabar terhangat lain yang tak kalah seru tentunya hanya di Hot Shot sesaat lagi.